Okey, seterusnya kami di Pihak Aisyah juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi jutaan tahniah kepada Dato' Sri Siti Nurhaliza atas di atas pelantikannya sebagai ahli lembaga pengarah Aswara Akademi Seni dan juga Warisan Malaysia. Dia pun cakap inilah masa dia untuk nak menabur jasa, menabur bakti kepada industri hiburan tapi dengan cara yang berbeza, katanya. Yes. So, tahniah kepada Tok T. Jom kita dengarkan reaksi daripada eksklusif Tok T sendiri. Selepas 22 tahun bergelar penghibur, Datuk Seri Siti Nurhaliza merasakan sudah tiba waktunya beliau menyalurkan sumbangan yang berbeza dalam industri hiburan tanah air. Justru beliau berbesar hati atas pelantikan sebagai ahli lembaga pengarah Aswara dan merupakan satu penghormatan besar terhadap beliau sendiri. Pelantikan itu dilakukan oleh Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Mohamadin Ketapi. Kalau diikutkan lamaran tu pada awal bulan lepas, dan baru dua hari lepas saya menerima lamaran ini kerana saya memikirkan ini adalah satu pulangan saya kepada masyarakat, khususnya bagi anak remaja yang betul-betul berminat dalam industri muzik. Ialah ini sebagai salah satu tanggungjawab sosial saya kepada mereka. Satu penghargaan yang sangat besar. Saya rasa begitu rendah diri kerana background saya bukanlah seorang yang belajar muzik. Kan? Namun Aswara memberi saya satu penghargaan yang bagi saya tinggilah. Saya percaya, mereka percaya dengan pengalaman yang saya timba selama 22 tahun dalam bidang seni. Kan? Tok T juga menyatakan dia akan memberikan sumbangan dan khidmat yang terbaik untuk Aswara selepas pada ini. Apa yang boleh saya kongsikan, apa yang saya boleh berikan yang terbaik buat Aswara, saya ingin mencurahkan juga idea, pengalaman dan lebih dekat dengan insan-insan seni yang baru nak mengenal apa itu seni, yang nak melihat seni yang sebenarnya mengikut pengalaman yang saya ada. Jadi di Aswara inilah mereka dapat dididik, dan saya sendiri harap dengan adanya saya dalam Aswara ini boleh memberikan satu suntikan semangat juga. Dan saya sendiri pun sebenarnya dalam masa yang sama saya boleh belajar ya dengan anak-anak Aswara yang ada pada hari ini. Betul, saya akui menyanyi ini bagi saya, melalui pengalaman yang dah saya lalui, saya dah menyanyi untuk orang ramai 22 tahun. Dah selama ni apa yang orang inginkan saya dah persembahkan. Jadi sekarang ini tibalah waktu dan masanya untuk saya berkongsi dalam bentuk yang berbeza pula. Ya, dari segi ilmu lah. Saya boleh katakan ilmu. Rasa macam dunia baru yang saya nak cuba lalui sekarang. Saya melihat ini sebagai inilah yang akan saya tinggalkan apabila saya tidak aktif lagi ke. Saya nak jadi orang di belakang tabir ataupun mereka yang terus menyokong industri muzik, industri seni tanah air. Apa-apa pun, HLife mengucapkan tahniah kepada Tok T dan semoga berjaya untuk pelantikan sebagai ahli lembaga pengarah Aswara.